Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Cyber Security Malaysia kerana sudi menjemput saya untuk berkongsilah sedikit sebanyak tentang topik yang akan kita bincangkan secara bersama hari ini, iaitu AI dalam kehidupan seharian. Jadi sebelum saya mulakan, saya nak tunjukkan dulu kepada anda beberapa gambar. Jadi, pada masa kini kan, salah satu perkembangan AI yang mendapat perhatian ramai adalah dalam bidang generative AI. Di mana generative AI ni dah dapat menghasilkan sesuatu apabila disuruh. Dan perkara tersebut dihasilkan berdasarkan apa yang telah dipelajarinya. Maksudnya apa yang dipelajari oleh AI itu sendiri. Jadi salah satu hasil generative AI yang popular di seluruh dunia pada masa ini adalah gambar-gambar yang dihasilkan sepenuhnya oleh artificial intelligence. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdasarkan gambar-gambar yang telah saya tunjukkan kepada anda tadi kan, bolehkah anda bezakan yang mana satu gambar yang dihasilkan menggunakan AI dan yang mana pula dihasilkan sepenuhnya oleh manusia? Susah kan? Okey, jadi di sini saya ingin nak membuka minda anda dengan satu poin yang penting. Keupayaan AI ni sebenarnya, dia bukanlah hanya dalam menghasilkan sesuatu yang sempurna ataupun melakukan sesuatu secara sempurna. Keupayaan AI yang paling hebat adalah memasukkan ketidaksempurnaan dalam hasil kerjanya. Sebagaimana hasil kerja manusia, kita semua ni adalah tidak sempurna. Jadi ini akan menyebabkan kita semua ni kan, sebagai manusia, susah untuk nak membezakan hasil kerja AI dan juga hasil kerja manusia. Itu sebenarnya keupayaan AI yang paling tinggi. Okey, jadi itulah dia sebenarnya sedikit pengenalan lah kepada keupayaan artificial intelligence pada masa ini. Jadi, bercakap tentang keupayaan AI, adakah anda tahu yang sebenarnya kita telah menggunakan artificial intelligence dalam kehidupan seharian kita walaupun kita tidak menyedarinya? Dari kita bangun tidur, sampailah kita tidur semula kan? Sebenarnya banyak perkara dalam kehidupan kita dipengaruhi oleh artificial intelligence. Sebelum saya berikan contoh-contoh menarik penggunaan AI dalam kehidupan seharian kita kan, mari saya berikan dekat anda satu contoh yang mudah. Jadi saya pastilah ramai daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang merupakan pengguna telefon pintar ataupun smartphone kan. Dan sebagai pengguna telefon pintar, maka saya rasa sudah semestinya anda semua mesti pernah mengambil gambar diri sendiri ataupun gambar siapa-siapa ataupun dengan bahasa yang lebih tepatnya gambar portrait menggunakan telefon pintar anda. Betul tak kan? Jadi saya nak tanya anda, pernah tak anda dengar ciri-ciri seperti AI beauty ataupun AI enhancement ataupun AI powered filter semua tu kan? Jadi sebenarnya, apabila anda menggunakan ciri-ciri tersebut, gambar anda akan nampak lebih cantik, lebih menarik. Malah anda boleh buat pelbagai bentuk perubahan untuk nak jadikan dia lebih baik kan? Jadi ramai yang menggunakan ciri-ciri tu, malah kalau nak ikutkan, sebelum perkataan ataupun generative AI inilah secara umumnya menjadi popular pada 2022, benda tu semua dah digunakan lama dah dulu. Itu sebenarnya salah satu contoh yang paling terbaik penggunaan AI dalam kehidupan seharian kita. Sebenarnya tanpa AI, kesemua ciri tersebut tidak akan wujud. Jadi sebelum saya kongsikan dengan lebih banyak contoh-contoh penggunaan AI lain dalam kehidupan seharian kita, penting untuk kita fahami secara am apa sebenarnya AI itu. Jadi secara mudahnya kan, AI ni dia adalah satu konsep di mana kita nak memberikan keupayaan manusia kepada sesuatu. Dan sesuatu tu tak kisahlah sama ada kepada robot ke ataupun kepada telefon kita ke ataupun kepada application dan sebagainya. Jadi maksudnya kan, tanpa artificial intelligence, manusia yang bertanggungjawab sepenuhnya. Tapi dengan adanya artificial intelligence,
ia akan cuba melakukan kerja-kerja yang biasanya dilakukan oleh manusia. Okey, contohlah yang paling mudah adalah ciri-ciri mencantikkan gambar. Sama seperti yang saya ceritakan kepada anda tadi kan. Kalau tidak ada AI, maka anda semua perlu edit sendiri gambar anda tu secara manual. Tapi dengan adanya AI, anda tak payah lakukan apa-apa. Semua benda tu dilakukan secara automatik. Nah, tu yang membezakan dia. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain daripada menggunakan AI untuk nak mencantikkan gambar anda semua tu, apa lagi contoh penggunaan AI yang paling dekat dengan diri kita pada masa ini? Jadi kalau saya nak cerita dekat anda sebenarnya, ada banyak tau, ada macam-macam. Tapi antara contohlah yang paling senang yang saya boleh ceritakan selain daripada contoh penggunaan telefon tu, adalah apabila anda menggunakan aplikasi online yang seperti online shopping. Ini popular lah sekarang kan. Contohnya macam Shopee, macam Lazada ataupun macam TikTok Shop semua tu kan. Saya nak tanya anda, anda perasan tak kalau anda saja-saja scroll lah dalam aplikasi tersebut kan? Lepas tu apabila anda nampak produk yang menarik kan, contohnya apabila anda melihat katakanlah, saya ambil contoh mudah, casing telefon, benda yang paling mudah. Jadi bila anda nampak casing telefon tu menarik, maka anda pun bukalah beberapa produk casing telefon anda tu. Mungkin untuk telefon yang khusus katakanlah iPhone ke Samsung dan sebagainya kan. Tapi saya nak tanya anda, anda perasan tak? Selepas tu, lepas anda dah buka beberapa contoh casing telefon tu, aplikasi tu akan cuba untuk nak tunjukkan kepada anda lebih banyak lagi casing telefon. Dan apa yang menariknya, kalau anda mencari satu casing telefon yang sangat khusus, contohnya casing telefon untuk iPhone, maka dia akan teruskan tunjuk kepada anda casing telefon tu. Maka apa yang lebih menarik lagi kan, kalau anda cari model tertentu, katakanlah iPhone 15, dia akan terus tunjukkan kepada anda beberapa casing telefon untuk iPhone 15 yang lain. Perasan tak? Nah, dia sampai ke tahap model yang khusus. Jadi persoalannya dekat sini kan, kenapa dia boleh jadi macam tu? Senang saja jawapan dia. Sebab platform-platform tersebut menggunakan artificial intelligence. Apabila anda melihat sesuatu produk macam casing telefon tadi, maka AI tersebut akan beranggapan anda berminat dengan produk tu. Jadi AI tu akan cuba untuk nak tunjukkan kepada anda pelbagai produk dalam kategori yang sama. Anda akan diberikan bermacam-macam pilihan dengan harapan untuk nak menggalakkan anda membeli. Ha, tu dia tau. Jadi itu adalah salah satu contohlah penggunaan AI yang dekatlah dengan diri kita pada hari ini. Ha, dan sebenarnya kan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, contoh penggunaan AI macam tu telah lama dibuat oleh platform-platform media sosial seperti Facebook, seperti Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Sebab tu lah, kalau anda perasan lah, kalau masa anda tengah katakanlah scroll Facebook ataupun TikTok dan sebagainya, katakanlah kalau dalam Facebook tu bila anda klik lah satu posting tu sebab anda teringin nak baca lebih banyak detail dan sebagainya kan, maka selepas itu anda akan disajikan dengan konten-konten yang hampir sama untuk nak menarik minat anda untuk terus kekal menggunakan aplikasi media sosial tersebut. Ha, benda ni saya rasa paling mudah lah. Paling mudah sekiranya anda menggunakan TikTok. Contohlah kan, apabila anda scroll dalam TikTok tu, katakanlah anda nampak macam orang kata apa, bahagian video-video pendek ceramah agama. Anda dengar satu ceramah agama, lepas tu bila anda tengok video lain, anda scroll laju-laju. Tapi bila anda jumpa lagi satu ceramah agama, maka anda akan tengok video tu sampai mungkin sampai habis, lepas tu anda scroll lagi kan. Jadi AI akan beranggapan anda suka dengar konten yang ada berkaitan dengan keagamaan. Maka mesti anda perasan, TikTok akan tunjukkan dekat anda banyak video tentang ceramah agama. Perasan tak? Ha, jadi itulah salah satu lagi contoh penggunaan artificial intelligence dalam aplikasi. Ha, itu sebenarnya kan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah hanya beberapa contoh mudah tau penggunaan AI yang dekat dengan kehidupan kita pada masa ni. Sekarang, mari saya kongsikan kepada anda beberapa lagi contoh penggunaan AI yang menarik pada masa kini yang dekat dengan kehidupan kita. Jadi, salah satu contohnya adalah dengan pengenalan smart car ataupun kereta pintar.
Okey, bila saya cakap smart car ataupun kereta pintar ni kan, dia sebenarnya kereta pintar ni bukan satu benda yang baru tau. Dia sebenarnya sangat lama dah. Kalau tak salah saya, mungkin dalam 5-6 tahun dulu pun mungkin anda dah dengar. Cuma bezanya pada masa kini, penggunaan kereta pintar ni adalah semakin meluas dan dia dah jadi satu perkara yang orang kata apa, normal tau. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, artificial intelligence ni dia banyak digunakan dalam industri otomotif. Daripada pembuatan kenderaan itu sendiri sampailah kepada penggunaan kenderaan tu. Jadi bila saya sebut kenderaan, kita merujuk kepada kesemua kenderaan tau. Maksudnya daripada segi kenderaan biasa sampailah kenderaan komersial dan sebagainya. Daripada segi motosikal, kereta, bas, lori, malah sampailah kepada kapal terbang. Semua kenderaan-kenderaan tersebut, terutamanya pada masa kini, ada yang mempunyai artificial intelligence. Malah seperti yang saya kata tadi, motor pun ada, motor EV tu mempunyai keupayaan AI itu sendiri. Okey, jadi kalau anda nak cakap pasal kenderaan yang mempunyai keupayaan AI ni, contoh yang paling mudahnya, mungkin anda pernah dengar perkataan seperti lane assist ataupun autopilot dan macam-macam lagi. Nah, tu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian kan. Jadi penggunaan AI dalam kenderaan, ini kalau kita nak merujuk dalam kenderaan, maksudnya contoh yang paling mudah dalam kereta tu sendiri, katakanlah seperti kereta EV, AI tu telah memberikan keupayaan untuk melihat dan juga untuk mendengar kepada kereta tu. Dan dengan keupayaan melihat dan mendengar tu, keupayaan itulah yang memberikan kita ciri-ciri yang membolehkan kenderaan tu, macam contohnya dipandu sendiri, mengelakkan bahaya dan sebagainya. Jadi secara amnya lah, kalau saya nak kata, kereta tu boleh melihat dan mendengar, dan dengan AI tu sekali kita berikan dekat dia keupayaan secara tak langsung untuk berfikir. Jadi dia boleh nampak, dia boleh dengar dan dia boleh fikir, dan ketiga-tiga benda ni lah yang membantu kita untuk jadi lebih selesa dalam kenderaan tu. Jadi dulu kan, kereta yang boleh dipandu sendiri ni kan, yang macam kita panggil sebagai autopilot semua tu, biasanya dianggap sebagai satu keajaiban sains ataupun dengan secara mudah science fiction Dan biasanya kita akan nampak dalam filem-filem dan sebagainya, bila orang tu masuk dalam kereta, duduk dan mana kereta tu tak ada steering semua kan. Lepas tu kereta pun bergeraklah pergi ke destinasi kan. Tapi sekarangnya, anda dah boleh lihat keupayaan tu hampir di mana-mana. Jadi macam contoh yang paling mudah sekarang ni kan, kita dah boleh nampak banyak kereta-kereta seperti Tesla, BYD dan sebagainya di jalan raya Malaysia ni. Dan dalam kenderaan tersebut, ada keupayaan tu. Contohnya macam Tesla, dia ada features yang dipanggil sebagai full self-driving. Dan contohnya penggunaan di Amerika Syarikat dan sebagainya, anda memang boleh duduk dengan bahasa mudah, duduk relax dalam kereta dan dia akan bawa anda kepada destinasi. Okey, jadi sebenarnya kan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian kan, bila kita bercakap tentang otomotif dan sebagainya ni kan, sebenarnya kan, keupayaan artificial intelligence tu bukan hanya ada pada pembuatan kenderaan, bukan hanya ada dalam kenderaan tu sendiri. Malah kalau anda nak ikutkan, ciri AI ni dia terdapat dalam pelbagai aplikasi, maksudnya application yang melibatkan benda-benda kenderaan ni. Jadi apa maksud saya? Contoh yang paling mudah kan, kita dapat lihat ataupun kita dapat guna sekarang ni aplikasi-aplikasi yang membantu untuk memudahkan pemanduan kita tu. Anda tahu tak apa dia? Okay, contoh yang paling mudah lah, apabila anda menggunakan, katakanlah aplikasi macam Google Maps, anda gunakan Waze, anda gunakan Petal Maps dan macam-macam lagi, malah Apple Maps, semua ada kan? Jadi AI digunakan untuk nak buat macam-macam dalam aplikasi tu. Antaranya, mencadangkan anda laluan yang terbaik untuk nak pergi ke destinasi anda. Ataupun anda boleh minta dia untuk nak memendekkan jarak, maksudnya dia cari jarak alternatif, ataupun anda memendekkan masa, ataupun dalam masa yang sama ni anda boleh gunakan aplikasi tersebut untuk nak memurahkan perjalanan. Okey, apa maksud memurahkan perjalanan? Anda perasan tak? Dia kan ada features di mana kita boleh kata kat dia, elakkan jalan yang ada tol kan. Jadi itu antara benda yang boleh buat. Lepas tu dalam masa yang sama, apabila aplikasi tersebut mengesan kesesakan lalu lintas macam tu kan, dia akan bagi dekat anda laluan alternatif dan sebagainya. Malah kalau anda tengok dah sekarang ni, banyak daripada aplikasi tersebut, dia ada keupayaan apabila katakanlah orang lain lah, pengguna lain, melaporkan benda yang berlaku kat jalan raya. Contohnya ada pokok tumbang ke, ada halangan lah pendek katanya dekat jalan tu, maka aplikasi tu akan boleh secara automatik memberikan anda laluan alternatif untuk nak mengelakkan masalah tu semua.
Jadi kesemua keupayaan tersebut datang dengan penggunaan artificial intelligence. Dan kalau anda lihat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau anda ingat balik, Google Maps dan sebagainya ini adalah aplikasi yang saya rasa sangat lama dah, bertahun-tahun lama. Malah kalau kita tengok macam Waze dan sebagainya, kita bukan bercakap tentang 1-2 tahun. Saya boleh kata dekat anda mungkin 10 tahun ke belakang pun kita dah gunakan aplikasi-aplikasi peta macam ni kan. Contohnya even sebelum popular aplikasi seperti itu, anda mungkin pernah dengar macam Garmin dan sebagainya, mana kita kena beli benda tu dan letak dalam kereta. Banyakkan daripada aplikasi-aplikasi tersebut mempunyai AI. Malah contohlah, contoh yang kalau kita nak kaitkan balik dengan kereta tadi kan, contoh seperti driver assist, driver monitoring dan sebagainya. Kalau tadi itu dia lebih kepada aplikasi dekat telefon, ini adalah aplikasi dalam kereta tu sendiri yang digunakan untuk nak memantau anda. Dia gunakan AI untuk nak memantau anda sebagai pemandu lah, untuk nak memastikan anda memandu dengan selamat. Jadi kalau kita tengok lah, kalau kita nak kaitkan penggunaan AI dengan kenderaan, biasanya AI dikaitkan dengan cari segi untuk nak menyelamatkan pemandu dan dalam masa yang sama untuk nak memberikan keselesaan kepada pemandu tersebut. Jadi itulah antara beberapa contoh AI lah yang membantu untuk nak memberikan anda keselamatan dan juga keselesaan dalam pemanduan seharian anda. Salah satu sebab kenapa topik artificial intelligence menjadi hangat pada masa ini adalah disebabkan pengenalan ChatGPT pada penghujung tahun 2022. Jadi walaupun AI telah diperkenalkan sejak tahun 1950-an lagi kan, ia tidak mendapat perhatian seperti mana yang telah berlaku pada tahun 2022 sehinggalah sekarang ni. Dan seperti yang saya katakan tadi, semuanya terima kasih kepada ChatGPT. Jadi, sekiranya anda pernah menggunakan ChatGPT, maka sudah semestinya anda tahu yang anda boleh gunakan ChatGPT untuk bermacam-macam perkara. Anda boleh dapatkan jawapan kepada soalan-soalan anda. Malah kalau anda nak, anda boleh dapatkan soalan kepada jawapan-jawapan anda tu. Anda boleh buat macam-macam. Contohnya anda boleh minta dia berikan pandangan, pendek katanya macam-macam. Tapi kan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita fikirkan baliknya, ada banyak lagi aplikasi lain yang mempunyai keupayaan AI sebelum kemunculan ChatGPT. Jadi persoalan terbesar dekat sini adalah kenapa ChatGPT yang menjadi begitu popular? Nah, sebenarnya kan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jawapannya sangat senang. Kerana ChatGPT dapat digunakan oleh semua manusia di muka bumi ini untuk memudahkan kerja. Okay. Jadi apa maksud saya sebagai memudahkan kerja tu? Mari saya bagi dekat anda satu contoh. Katakanlah anda nak pergi bercuti dengan keluarga anda, mungkin contohnya di Jepun. Anda boleh gunakan ChatGPT untuk dapatkan maklumat khusus seperti untuk nak menghasilkan pelan perjalanan percutian anda. Alright, jadi mungkin bila anda dengar tu kan, anda kata macam, alah sebelum ni pun kita boleh buat juga kan, dalam Google pun kita boleh cari dapatkan senarai nak pergi mana di Jepun. Malah ada banyak lagi website-website yang ditulis oleh orang tentang apa yang anda patut buat di Jepun dan sebagainya. Betul tak? Jadi apa yang uniknya ChatGPT tu? Mari saya beritahu dekat anda. Ya, memang betul anda boleh dapatkan maklumat untuk nak pergi mana dekat Jepun dan sebagainya. Tapi dengan menggunakan ChatGPT tu, anda boleh fine tune keperluan anda tu. Contohnya, anda boleh beritahu ChatGPT bajet anda dan contohnya berapa hari yang anda akan berada dekat sana, dan anda boleh kata dekat ChatGPT, dengan bajet sekian-sekian, dengan jumlah hari yang sekian-sekian, apakah tempat yang saya patut lawati dengan kadar yang paling efisien dan paling murah. Itu satu contohnya. Ataupun dalam masa yang sama, anda katakanlah anda mempunyai masalah kesihatan, mungkin kaki anda sakit, susah nak berjalan jauh dan sebagainya kan, anda boleh beritahu ChatGPT. Anda boleh beritahu secara khususnya kan, anda ada masalah kaki dekat ChatGPT tu, dan anda boleh kata dekat dia, tolong hasilkan pelan perjalanan percutian saya yang mana dia akan memudahkan saya untuk berjalan apabila saya ada masalah kaki. Saya mungkin boleh berjalan 30 minit, lepas tu saya kena duduk. Anda boleh cakap benda-benda macam tu. Mandah anda boleh minta lagi maklumat-maklumat lain. Katakanlah anda nak bercuti, anda nak makan di tempat-tempat, katakanlah untuk orang Islam, tempat yang ada makanan halal, tempat yang sesuai untuk kanak-kanak, tempat yang sesuai untuk bawa orang tua, di mana semua benda tu anda boleh letak di dalam soalan anda dan jawapan tu akan diberikan terus kepada anda.
Anda tak payah nak buat Google search, anda tak payah nak buat kajian dan sebagainya. Anda boleh bersembang seolah-olah anda bercakap dengan seorang yang pakar percutian macam tu. Itu yang membezakan ChatGPT dengan apa yang ada sekarang ni. Malah kan, kalau kita nak bercakap pasal tanya soalan tadi kan, sekarang ni anda boleh gunakan ChatGPT itu untuk bertanya sesuatu dengan hanya menunjukkan gambar kepada dia. Okay, apa maksud dia kan? Kalau dulu ChatGPT dia belum ada lagi keupayaan nak upload gambar seperti mana yang ada sekarang ni. Kalau ada pun mungkin agak primitif lah pada waktu tu kan. Dia dalam beta. Tapi sekarang ni dah boleh digunapakai. Apa yang anda boleh buat, katakanlah anda pergi ke Jepun tadi, anda boleh ambil gambar menggunakan aplikasi ChatGPT tu, ataupun anda boleh upload gambar sebelum-sebelum tu, katakanlah mungkin satu papan tanda dalam bahasa Jepun, dan anda boleh tanya dia apa yang diceritakan dekat papan tanda tu, apa yang perlu anda buat dan sebagainya. Jadi mungkin anda kata macam, ya dulu pun Google ada benda-benda macam tu untuk translate gambar dan sebagainya. Kalau anda bandingkan aplikasi-aplikasi tu kan, ChatGPT tu dia memudahkan lagi anda untuk nak buat perkara-perkara tu. Malah dia, kalau yang saya tengok sebelum ni lah, dengan menggunakan ChatGPT tu, dia sangat memudahkan anda, terutamanya apabila anda pergi bercuti di negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggeris. Senang. Nah, tu antara contoh yang paling mudah. Jadi tadi kan saya kata dekat anda, boleh digunakan oleh semua manusia di muka bumi ni. Sebenarnya saya bukan nak exaggerate tau. Dan bila kita bercakap oleh semua manusia tu, memanglah kita nak bercakap tentang sambungan internet dan sebagainya. Tapi itu kita tolak ke tepi. Bila kita bercakap tentang semua manusia ni, dia tidak merangkumi kepada satu umur tertentu tau. Semua manusia ni maksudnya semua. Dengan bahasa mudahnya, sesiapa yang reti menggunakan telefon pintar ataupun handphone dan sebagainya. Contoh yang paling mudah, kita ambil pelajar-pelajar sekolah rendah lah contohnya kan. Mereka boleh menggunakan ChatGPT ni untuk nak mendapat jawapan kepada soalan-soalan, contohnya macam soalan matematik semua tu kan. Senang untuk mereka dapat jawapan tu. Malah apa yang lebih menarik adalah ChatGPT ni kita boleh buat supaya dia bukan hanya terus memberi soalan ataupun jawapan sebagaimana yang terus bagi macam tu tau. Kita boleh buat supaya ChatGPT ni menjelaskan kepada pelajar-pelajar tu dengan cara yang mudah, supaya mereka bukan sahaja mendapat jawapan, tapi mereka juga memahami bagaimana jawapan tu diperolehi. Maksudnya mereka boleh belajar. Contoh yang paling mudah, kita tak kata, oh, kenapa satu campur satu jadi dua? Dia boleh terangkan secara mudah kenapa satu campur satu tu jadi dua, instead of just nak beritahu bahawa ya, satu campur satu tu adalah dua. Jadi dengan bahasa mudahnya, ChatGPT tu boleh digunakan untuk nak mengajar, dan boleh digunakan oleh pelajar sekolah rendah pun. Itu sekolah rendah. Kalau kita nak bercakap pasal pelajar universiti pula, maka pelajar universiti boleh menggunakan ChatGPT untuk membantu dalam kerja khusus dan pendek katanya macam-macam lagi. Itu kalau pelajar lah. Malah kalau kita nak tengok yang lebih tinggi lagi, pekerja-pekerja profesional lah. Pekerja-pekerja profesional boleh menggunakan ChatGPT untuk nak membantu dalam macam-macam perkara. Contohnya menghasilkan laporan, membalas email dengan cara yang lebih profesional, lebih baik dan sebagainya, membuat analisa, pendek katanya macam-macam lagi. Sekiranya anda melakukan sesuatu kerja yang melibatkan tulisan, maka anda boleh gunakan ChatGPT itu. Jadi ChatGPT ni, kalau saya nak memudahkannya, dia adalah umpama rakan anda, maksudnya rakan manusia yang mempunyai pengetahuan yang luas. Dan disebabkan itulah ChatGPT menjadi popular, kerana orang ramai dapat melihat secara terus manfaat yang boleh diperolehi dengan menggunakan aplikasi ChatGPT tersebut. Jadi kan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa saya bercakap tentang ChatGPT ni? Kerana ChatGPT adalah salah satu contoh terbaik bagaimana AI dapat digunakan untuk nak membantu kita dalam kehidupan seharian. Dan sekiranya anda belum pernah lagi menggunakan ChatGPT, maka saya cadangkan anda untuk cuba menggunakannya. Okey, dan sekiranya anda tidak tahu lah bagaimana untuk nak menggunakan ChatGPT, apa yang menariknya adalah anda boleh gunakan ChatGPT itu untuk belajar cara-cara untuk nak menggunakan ChatGPT itu sendiri. Tu yang menariknya. Okey. Jadi kenapa yang saya beria nak cerita dekat anda pasal ChatGPT kan? Cerita dia senang saja tahu. Kerana ChatGPT itu adalah salah satu contoh aplikasi yang berkeupayaan generative AI.
Generative AI, kalau secara mudah kan, kalau saya nak ulang balik, dia adalah satu keupayaan khusus dalam artificial intelligence untuk menghasilkan sesuatu. Sebab tu anda boleh suruh ChatGPT menghasilkan katakanlah pantun, sajak, nak tulis email, malah nak tulis buku pun boleh. Jadi generative AI ni telah melahirkan beberapa produk-produk AI lain yang popular. Contohnya seperti Midjourney. Jadi Midjourney adalah salah satu platform terawal yang membolehkan anda untuk menghasilkan gambar dengan hanya menggunakan ayat. Jadi secara khususnya Midjourney itu mempunyai keupayaan text to image. Dan seperti ChatGPT, apabila diperkenalkan kepada dunia, maka Midjourney telah menjadi sangat-sangat popular. Jadi dengan menggunakan Midjourney, anda kini tidak perlu mempunyai sebarang pengetahuan untuk menggunakan aplikasi grafik dan sebagainya. Anda boleh menghasilkan gambar-gambar yang menarik dengan hanya menulis arahan. Ataupun sekarang ini lebih popular dikenali sebagai menulis prompt. Jadi keupayaan ChatGPT dan Midjourney ni, dia telah membuka mata semua manusia tentang keupayaan dan kegunaan generative AI. Dan kini setelah hanya beberapa tahun sahaja, bermacam-macam aplikasi generative AI telah diperkenalkan. Anda boleh menghasilkan dokumen, anda boleh melakukan kajian, anda boleh menghasilkan gambar. Malah apa yang popular pada masa kini adalah menghasilkan video dengan hanya memberikan arahan sahaja. Jadi antara salah satu platform yang kalau kita nak cakap pasal video tadi, yang menjadi tumpuan ramai adalah Sora. Sora ni adalah produk terbaru yang dihasilkan oleh syarikat OpenAI. Syarikat yang sama yang menghasilkan ChatGPT. Jadi Sora ni dikatakan mempunyai keupayaan untuk menghasilkan video-video menarik dengan kualiti yang luar biasa dengan hanya arahan mudah. Anda tak perlu tahu apa-apa tentang penghasilan video. Anda boleh menghasilkan video dengan hanya memberikan arahan kepada sistem Sora tu. Sama seperti ChatGPT, sama seperti Midjourney. Jadi OpenAI telah memberikan akses awal kepada beberapa pihak tertentu untuk nak cuba keupayaan Sora ni, dan hasil cubaan mereka tu sebenarnya adalah amat menarik. Cuma pada masa ni Sora masih belum lagi dibuka kepada orang ramai, tapi rasanya kita akan dapat menggunakan Sora dalam tahun 2024 ni mungkin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ChatGPT, Midjourney, Sora, Canva dan sebagainya adalah aplikasi-aplikasi berkeupayaan AI yang telah banyak membantu orang ramai di dunia ni. Dan kalau nak ikutkan, saya boleh katakan kepada anda, walaupun ia baru sahaja diperkenalkan, impak dia terhadap kehidupan seharian kita telah banyak mengubah jalan hidup itu sendiri. Jadi malah kalau nak ikutkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak mustahil, tak lama lagi keupayaan generative AI ini akan menjadi lebih menarik dan lebih mengagumkan. Saya dah ceritakan kepada anda bermacam-macam contoh mudah bagaimana kita kini menggunakan artificial intelligence dalam kehidupan seharian kita. Kita dah bercakap tentang kereta, kita dah bercakap tentang aplikasi ChatGPT dan sebagainya kan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita bercakap tentang kehidupan seharian kita sebagai manusia ni, maka topik yang kita tak boleh lari adalah topik kesihatan. Sebagaimana yang kita tahu, topik kesihatan ni adalah topik yang penting. Jadi di sini saya nak tanya anda, adakah anda tahu bahawa artificial intelligence juga digunakan secara meluas dalam sektor kesihatan? Jadi salah satu contoh menarik adalah AI digunakan untuk melakukan analisa, contohnya bagi medical imaging. Jadi sistem-sistem AI telah dibangunkan untuk nak membantu katakanlah radiologist membuat analisa terhadap image X-ray, CT scan, MRI dan sebagainya. Jadi AI ni digunakan untuk membantu mengenal pasti sebarang anomali seperti ketumbuhan dan macam-macam lagi. Jadi sebelum ni semua tu dilakukan oleh doktor ataupun pakar. Jadi sekarang ni AI ni dibangunkan untuk membantu agar kita dapat mengenal pasti dengan lebih baik. Itu antara contoh dia kan. Selain daripada tu, AI juga digunakan untuk menghasilkan ubat-ubatan yang baru. Menghasilkan ubat baru, ya memang betul.
Jadi ia digunakan contohnya untuk nak buat analisa bagi mempercepatkan penghasilan vaksin dan macam-macam lagi. Sekarang ni banyak AI digunakan untuk melakukan perkara tersebut. Malah kalau nak ikutkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, AI bukan sahaja digunakan untuk nak membantu pesakit. Malah AI juga digunakan untuk nak mengoptimumkan pengurusan hospital tu sendiri. Contohnya kan, terdapat beberapa sistem AI yang dihasilkan untuk nak melakukan predictive analysis untuk nak mengkaji peningkatan ataupun pengurangan jumlah pesakit. Dan daripada hasil tersebut, dia akan mengkaji sama ada keperluan untuk nak meningkatkan tenaga kerja dan untuk nak menguruskan bahan-bahan hospital, contohnya macam ubat-ubat dan sebagainya, dengan lebih efisien lagi. Macam-macam. Malah kan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kini dah ada juga chatbot yang digunakan untuk nak memudahkan interaksi antara pihak hospital dan juga pesakit. Jadi chatbot yang dikuasai AI tadi tu digunakan untuk nak melakukan macam-macam, contohnya diagnostik awal, memberikan cadangan, malah digunakan juga untuk nak membantu memudahkan dan mempercepatkan kemasukan pesakit ke hospital. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara beberapa contoh yang mudah yang saya boleh berikan kepada anda penggunaan AI dalam sektor kesihatan. Sebenarnya terlalu banyak contoh yang saya boleh sampaikan dari segi penggunaan AI dalam kehidupan seharian kita, dan rasanya tak cukup masa saya untuk nak cerita semuanya dalam sesi ini. Tapi sebelum saya akhiri sesi ini, saya ingin nak kongsikan beberapa perkara untuk kebaikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperti apa yang saya telah ceritakan sebelum ni, generative AI kini mempunyai keupayaan untuk menghasilkan sesuatu dengan mudah, sama ada gambar, video, audio dan sebagainya. Jadi walaupun teknologi artificial intelligence itu adalah teknologi yang sangat bermanfaat untuk manusia, ia tidak lari dari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi AI kini didapati digunakan untuk melakukan penipuan, melakukan ugutan, melakukan scam dan macam-macam lagi. Jadi contohnya, ini adalah antara beberapa contoh yang menarik. Telah berlaku satu kes di Amerika Syarikat di mana ibu bapa telah dihubungi oleh individu-individu yang tidak dikenali dan dimaklumkan bahawa anak mereka tu telah diculik. Jadi apa yang penculik itu telah buat adalah mereka telah menggunakan AI untuk menghasilkan gambar dan juga video bersuara yang menunjukkan anak-anak ibu bapa tadi itu ditangkap. Jadi video tersebut telah dihasilkan dengan menggunakan AI, dengan menggunakan bahan-bahan yang sedia ada di internet. Contohnya gambar-gambar anak mereka di media sosial. Contohnya video-video anak-anak mereka tersebut yang mempunyai suara anak mereka tu. Jadi semua benda ni telah dikongsikan secara umum dan video-video, gambar-gambar, audio tadi tu diambil untuk menghasilkan video kononnya anak mereka telah diculik. Nah, itu ceritanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi ibu bapa tersebut telah diminta untuk membayar wang tebusan kononnya untuk nak melepaskan anak mereka tu. Itu satu contoh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, antara contoh lain yang saya boleh ceritakan kepada anda adalah AI digunakan untuk menghasilkan video-video bersuara individu-individu yang terkenal untuk nak mempromosikan sesuatu yang tidak benar. Okay, jadi antara contoh yang terkini yang berlaku di Malaysia adalah apabila video pelawak Zizan Razak digunakan untuk mempromosikan aplikasi scam dan juga judi online. Malah kalau nak ikutkan, sebelum tu telah tular di beberapa platform media sosial seperti TikTok dan sebagainya yang menunjukkan video Tun Dr. Mahathir Mohamad bercakap dalam bahasa Jepun semasa beliau berucap di persidangan United Nations. Dan apa yang menariknya adalah ramai yang mempercayai video tersebut, sedangkan rakaman asli menunjukkan beliau bercakap dalam bahasa Inggeris. Jadi isu ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia telah merebak di seluruh dunia. Dan mereka biasanya menggunakan individu yang terkenal, memandangkan terdapat banyak gambar, video, rakaman suara dan sebagainya di internet. Jadi memudahkan mereka. Jadi lagi sekali saya nak tekankan dekat sini, generative AI boleh digunakan untuk menghasilkan pelbagai perkara, sama ada yang baik dan juga yang buruk. Maka disebabkan itu, saya nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sentiasa berhati-hati dengan apa yang anda lihat dan anda terima.
Tak kisahlah sama ada di internet, di media sosial atau dikongsikan terus kepada anda sama-sama contohnya melalui WhatsApp dan sebagainya. Jadi sentiasa semak dahulu dan jangan terus percaya. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa sampai sini dululah untuk sesi saya pada kali ini. Lagi sekali saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Cyber Security Malaysia atas jemputan yang diberikan. Dan saya harap apa yang saya sampaikan ini mendatangkan manfaat kepada anda semua. Jadi insyaAllah sekiranya ada rezeki, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum.